DPP LDII menghelat musyawarah finalisasi program kerja 2023. Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Neo Plus Waru, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu 24 Desember 2022. Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, program kerja LDII di depan harus semakin dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, komitmen LDII untuk membangun SDM harus terus dilanjutkan sekaligus membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. Kiai Haji Kriswanto mengapresiasi kinerja pengurus DPP LDII sepanjang 2022 yang berhasil melaksanakan 110 kegiatan. Pada 2023 diharapkan program terkait pembangunan SDM seperti pencegahan stunting, pendidikan, ketahanan pangan, dan lingkungan harus menjadi program berkelanjutan. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Umum DPP LDII Dodi Taufik Wijaya mengatakan, selain menghasilkan program-program baru, program kerja 2022 juga akan terus dilanjutkan sebagai program berkelanjutan. Program kerja nantinya harus disinkronkan dari sisi waktu dan keterlibatan antar departemen. Harapkan harmonisasi dan sinergi antar departemen ini lebih terasa, gitu. Karena ada satu program yang sifatnya itu bisa ada satu leading sektor, mungkin departemen tertentu, tapi bisa juga didukung oleh departemen-departemen yang lain karena saling terkait. Menurutnya, penekanan dari program-program kerja LDII harus dalam koridor 4 pilar konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.